Pang lewat yuk. Goreng. Pakai telur dah. Bawa 100.000 dapat selembar yuk, kamu belanja di mall. Di sini 35 300 longsor baru cowok cewek. Sepele. Lah pele lah 20 longsor 50 turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudaraku semua, sahabatku semua, selamat pagi. Hari ini kita mengunjungi pasar tradisional ya, yaitu Pasar Cinde di Palembang tepatnya. Di sini berbagai macam penjualan, baik yang baru maupun yang second ya. Artinya banyak yang harus kita lihat, kita pastikan. Untuk itu kita lihat yuk, kita masuk lebih dalam lagi mengenai penjual-penjual tradisional ya. Yuk, mari kita masuk yuk. Ya, beginilah suasana pagi di pelataran Pasar Cinde. Di sini pusat juga untuk kemplang ya guys. Kalau yang ini yang mana ini? Susah. Ya yuk, misi yuk. Pang lewat yuk. Goreng, pakai telur dah. Kapan? Nasi gemuk ada, nak nasi sudah. Pisang belum goreng, baru ada tempe. Oke,
Ada juga 8 jam guys. Alat penekan pengaman khusus tabungnya kak yang matang gak salah kami ya guys, di sini kaki lima ya, pusat pemusatan kaki lima di pertengah-tengah pasar. Kantor nggak buka, oh jadi jadi di kantor. Bawa 100.000 dapat selembar yuk kamu belanja di mall. Di sini 35 300 longsor baru cowok cewek. Cowok nian penela. Ipene kino cowok. Iya Harga 30 menit.
Aku semua setelah kita keliling-keliling tadi berjalan-jalan di pasar Cina ini, kita istirahat dulu ya. Kita mencoba menikmati pempe pinggir jalan ya. Di sini pempenya asli guys, rasa ikannya dan juga ini tradisional guys. Yuk kita nikmati yuk dengan bapak siapa? Bapak siapa namanya Pak? Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang. Yuk kita mulai yuk.